Kita sebelum pada hakikat kita tengok beberapa masalah, iaitu dimaksudkan di sini masalah hubungan dengan riba yang kita panggil mengumpat. Nah, begini rupanya masalah seorang si Zaid tu, buat contoh, seorang yang nama Zaid, dia panggil si Zaid itu, dia mengumpat kepada si Abdullah. Begitu ya. Ini mana kaza wa kaza. Ini kinayah daripada upat tadi itulah, apa yang dia kata berapa-berapa tu. Kemudian lepas pada berlaku mengumpat, rupa-rupanya Abdullah si kena upat tak tahu. Nah, Zaid mengumpat ke dia tu. Kemudian berita mengumpat tu siapa kepada Abdullah. Dan keluarganya, keluarga Abdullah, siapa. Dan lepas pada tu dia pakat sakit hati lah. Pakat juga sakit hati boleh. Nama saya kata dia terasa pokok keluarga tu terasa sakit hati. Bahasa kita guna kata pakat sakit hati. Tapi si Zaid itu hak dia mengumpat tu, dia tidak nak beritahu kepada si Abdullah tu kalau dia dah mengumpat lelaki itu lah. Tapi si Umar kawan Zaid tu lah pergi cerita umpat tu kepada dia. Orang ketiga dah orang. Nah, jadi soalnya si Zaid tu mati dah. Adakah waris-waris kena pergi minta maaf kepada Abdullah dan keluarganya itu? Begini masalahnya. Kita kembali dulu kepada perkataan mengumpat. Dalam syarah faridahnya ada disebut tentang mengumpat. Bila sebut mengumpat, boleh kita tengok mengenainya. Nah, kita nak cari dia itu di muka surat 90 ni. Kalau kita syarah faridah mana juga. Nah, kita pergi tengok di muka surat 90 ni syarah faridah. Iaitu di muka 90 ni di baris yang apa dia bawah nak ke atas tiga baris dia bawah benar bawah di muka syarah, iaitu pada kata dan setengah daripadanya klik pada setengah daripada maksiat yang zahir itu mengumpat atau boleh limah dia kena ada mim lagi mengumpat gitu kata okay, mengumpat kita mengumpat tu bahasa surat walaupun kita kejap mengumpat lupa tulis salah ketumpat pada dah. Nah, buat ketumpat dia kena tulis minyak dah lagi walaupun kita kejap kapa tak ada bunyi minyak buat kakak pun tak ada dah buat tumpat. Sedih cerita dah buat tumpat hak sungguhnya ketumpat gitu. Ini pun mengumpat terjemah daripada Arab panggil al-ghibah. Mengumpat artinya apa mengumpat? Dengan di makna saja dulu. Mengumpat-mengumpat ialah sebut engkau akan saudara engkau dengan barang yang benci ia saudara engkau tu akannya akan barang. Kita sebut sesuatu perkara ke saudara. Kita ikilah bila kata saudara tu siapa? Sama cik agama lah. Jadi maksudnya kalau lain pada saudara tu tak masalah tarikh tu. Tak masalah tarikh. Kalau itu boleh nama apa? Ini uwek waktu. Sebenarnya tak masalah tarikh mumpat. Mumpat itu iaitu sebut engkau akan saudara engkau. Maksud saudara ni saudara pada agama. Bukan saudara hanya dua beradik ya. Pada agama.
Sebut apa tu? Sebut dengan barang sebutan yang benci ia saudara kau akannya akan barang sebutan itu. Dan jika adalah ia pada hadapan matanya sekalipun, dan jika adalah ia kau sebutkan saudara dengan barang yang benci itu walaupun hadapan matanya sekalipun, itu panggil mengumpah. Ya, sebab apa dia main gitu? Sebab orang mari walaupun hadapan mata kerana kelimah ribah, ribah ni mari daripada rabah, ya ribu, ghaiban, ghaibatan, ribatan. Apa makna asalnya? Asal rabah ni makna lenyak, rai, tak ada depan mata. So, rai. Maka mengumpat-mengumpat tu daripada rai tu lah. Makna zuhir mengumpat ni, kalau depan mata tak angin mengumpat lah. Dah mana raih, raih mana raih, tak ada depan mata. Dengan bawah duk kata di belakang mata, tu panggil munasabah ke mana luar raih itu. Tapi sini daripada sarung, bila sebutkan saudara kau suatu sebutan yang dia tak kenal tu panggil mengumpat walaupun di hadapan mata. Tak depan saru dah. Panggil mengumpat pun dulu. Bagaimana nanti belakang mata saja mengumpat depan dah. Apa ya? Ya sebut ke sebutan yang saudara tak kena tu panggil mengumpat. Itu takrif dia dan tu maknanya. Apa kita kata tu benarnya sungguh. Tu mengumpat. Ini dalilnya kata haram begini. Seperti sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengan puak sahabat dia tanya. Atadruna mal ghibatu. Ghibatu bagi bawah tu tak arti mengumpat. Atadruna mal ghibatu. Kita lakukan mit jumuh depan. Artinya, adakah tahu kamu apakah mengumpat? Mereka tahu tak mengumpat-mengumpat tu ke apa? Jadi dia tanya. Nah, maka kalau sahabat jawab lah. Alu. Allah wa rasuluhu a'lamu. Kita tengok arti depan. Kata mereka itu puak sahabat, Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Mana kami tak tahu. Baik, baru dia ajar. Dia kata, qala al-ghibatu ma zikruka akhaka bima yakrahu. Mengumpat itu apa dia? Ialah sebut engkau akan saudara engkau, sebut dengan barang, artinya dengan sebutan yang benci ia saudara engkau akannya akan barang sebutan. Itu makna mengumpat. Lepas tu sahabat dulu mesyukir. Nah, lalu qila, mana qala ba'du sahabat, dikatakan yakni tanya oleh setengah-setengah sahabat radhiyallahu anhum, nak tanya sikit Rasulullah, tanya mana? Dia kata ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Tu sahabat tanya baca kita ke artinya apakah pandangan kau ya Rasulullah jika ada padanya yakni pada saudara aku itu ada sungguh barang yang aku kata itu ya tu kedekut dia tu nah ya tu pakhi ya tu dah pengangau tu patut hak kita kata tu kalau lagu tu sungguh ya Rasulullah panggil numpak juga kau sahabat tanya kalau kita pun banyak lagu dah pakai lagu tu dah dah pakai kata dah sungguh tak kan? Tengok dia kata, dia kuluk-kuluk saja, dia kata tak baik, mumpah. Dah sungguh! Dia naik lagi. Tak sahabat tanya dah gitu. Ya Rasulullah, maknanya jika ada inka nafihi ma' akulu. Jika ada fi'afi pada saudara aku, tak ada sungguh bagi aku kata tu. Aku kata aku dekuk, ya aku dekuk sungguh. Aku kata dia sepik sungguh dia. Macam mana? Ada jawab atau nak pula? Kala. Dia kata, Ika nafihi ma taqulu faqad yutabtahu wa illam yakum fihi ma taqulu faqad bahattahu.
Artinya dia kata anak. Dia jawab kata, sebeda ia, jika ada padanya, pada saudara akau tu barang yang akau katanya. Mana akau kata kepada si Abdullah tu, dia orang mengata dia bakir, kedekut. Paya kedekut sungguh. Maka sungguh telah mengumpat akau akannya. Pak sungguh telah mengumpatnya. Tak. Ha? Tak kata dia sungguh, dia kedekut sungguh. Kedekut, kata kedekut. Tu lah mengumpat. Pak sungguh telah mengumpatnya. Ha, kalau dah, ha, Nabi buat masalah. Dan jika tiada ada padanya, pada saudara akau tu, barang yang akau katanya itu. Akau kata kedekut dia tak kali. Cuma yang kedekut pun nak minta barang tak malak, dia tak beri. Ya. Aku kata kedekut. Itu kan? Oh, kalau ada sekali, maka semuanya telah, dia panggil apa? Telah membohong akau akannya. Ha, yang ni, telah menuduh engkau atasnya, atas saudara kau. Tu, dia tak kali mungkin duk kata ke dia, dia panggil tu, dia panggil tuduh, tomoh. Harai juga. Dia panggil, Fakat bahat tahu, bahat daya bahat tu, buhtan. Buhtan ni mana tuduh orang ikut karu. Orang tak kali, kita hidup tuduh orang. Tu panggil buhtan. Jadi kalau kita kata ke suatu, ke orang suatu perkara yang kita kata berlaku sungguh di orang tu, tu mengumpat. Habis situ. Tu tak hukum dia mengumpat. Kamal dia atau bernama tu makna mengumpat. Lepas tu hukum dia tu. Harako. Halako. Lepas tu mengaji hukum semula. Pasal mengumpat tu makna mengumpat. Lepas tu sampai situ, terkadang mengumpat yang siapa wajib ada. Ini panjang tuan ke satu bawah. Betul lah, dia tanya begitu dah. Betul lah. Tengok, nota kaki satu sambung masak ni dia. Masak ni hadith, rawahu muslimun al-abi hurairata. Masak ni hadith lah. Lepas tu, mari tengok nota kaki sambung ke bawah pula tu. Dan firmannya Allah Ta'ala, ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا سورة الحجرات آيات 12. Artinya, dan janganlah mengumpat kulit setengah kamu akan setengah di setengah yang lain. Tafsir itu kerana ba'dhan isim nakirah. Setengah kamu jangan mengumpat akan setengah yang lain. Apa makna mengumpat? Alih hadis tak ni. Dalam ayat lagi, jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah yang lain. Kamu hi orang mukmin. Klik pada hadis tadi. Kita kata sebab tu pada saudara, barulah dia benci. Lepas tu Tuhan buat soal. Adakah suka oleh seorang kamu bahawa makan ia akan daging saudaranya? Hal keadaan ia saudaranya tu yang mati. Mu suka tak makan kalau saudaramu mati? Kamu nak ambil dagingnya makan, mu suka tak? Tentu tak suka. Pas dia jawab, Bakarihtumu. Maka telah benci oleh kamu akalnya. Yang ni akan makan daging saudara yang tersebut, saudara yang mati tu. Tentu sekali mu tak setuju nak makan daging. Jadi kita henti daripada ayat ni sebagai isyarat orang mengumpat. Apa dia ibarat macam makan daging saudara. Apa saya guna? Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhi. Tapi tu orang mengumpat ibarat makan daging. Tapi itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia kata ingat daging-daging ulama' i'lamu anna luhumal ulama', dia panggil luhumu masmumah. Ingatlah daging-daging para ulama' ni daging yang punya racun. Faham tak gitu? Bukan daging pada daging biasa. Daging yang ada racun ni orang ni tak makan. Kata abang ni akal.
Tapi dah tak tahu makan beranak mata. Dah tak tahu. Tapi kalau sahur mula kata ada racun, tak akan dulu. Bagi akal TO kita, kita suka dengan TO. Suka dengan air buah, apalagi air batu dia panas-panas ni lah. Tapi kita tahu kata dia meracun. Tak minum jam cuba. Nah, jam cuba dapat takut keracun. Maka daging para ulama ni daging yang beracun. Jadi mana kata nak? Bila racun dia tak akal daging racun. Batu jangan dia mumpak ulama kerana daging ulama daging racun. Orang yang mengumpat ni menepati makan daging. Tengahlah dia layak sebut. Haa, betul orang mengumpat ulama'nya. Wah, salah pada mengumpat yang biasa lagi. Dapatnya daging beracun. Orang mengumpat ibarat makan daging. Tak apa berani makan daging racun. Tak berani, tahu kata daging aja. Tak berani. Tu dalam tu je lah. Haa, main capur sini pula. Ayah kata begitu. Lepas tu main syarah. Kemudian mari tengok hukum pula. Dan ketahuilah. Dan ini kita kutip daripada apa dia dalam kitab Syarah Al-Kan. Panjang sini. Dia kata ketahuilah bahawa semengumpat itu. Dan jika adalah ia tu yang haram pada asalnya. Maka sungguh diharukkan dia pada biber apa kelakuan. Hanya istisna. Pada asalnya, mengumpatnya hantara aslinya haram. Tapi di sapa itu ada hati istisna daripada haram. Nah, sangat-sangat bahajak. Lepas itu, bahajak pada mengumpat. Maka mengumpat adanya diharukkan dia pada beberapa kelakuan. Bahkan, nah, bukan sekadar haruh lah. Bahkan terkadang wajib ia. Ha, mengumpat sekadar wajib. Tak mengumpat haram. Ha, tengok tu. Nah, terkadang wajib ia mengumpat tu. Kerana maslahat, kerana kebaikan yang syar'iyah. Kerana ada kebaikan yang bahasa syarak, yang bahasa agama. Ha, ni wajib mengumpat. Mana di antaranya? Dan bermula barang yang mengharuskannya ke mengumpat itu ialah warak tujuan yang sah, yang bahasa syarak, yang tak boleh sampai kepadanya, kepada barang. Nah, tak boleh sampai kepadanya mereka dengan dia, dengan mengumpat. Nah, kita alis sana, mereka kena mengumpat baru sampai sana. Ni kita nak banding pula seperti kita semayang. Kita nak pergi pesah depan nak duduk lakuh bahawa orang ni tak boleh. Haram nak lakuh kan tak ada darurah. Tapi mereka dia ada boleh. Kena taksi balik orang ni. Lakuh boleh. Contoh lagu mana? Kita mari baru ke dia. Orang dia penuh. Tengok-tengok sah depan duduk lukur. Kita jaga yang sah depan. Tiba-tiba orang sah dua tak pergi memenuhi satu. Okey, yang ketiga, tak memenuhkan sah depan. Kita main belakang. Tengok sah depan, tolong-tolong-tolong luka gini. Teluh tiga orang lagi. Ha, maka kita nak memenuhkan sah depan, boleh. Kita nak pergi ke mana, boleh pergi ke ini. Ha, nyelit-nyelit apa, nak nyelit tak boleh. Ketak sah belakang. Ha, sah dua tiga ni, ketak tu gini. Tak ada kira-kira, lelik ke lakuh. Yang. Ha, lakuh tu tujuan lagi memenuh sah depan. Tak harai lakuh tu. Sebab taksi orang depan. Sebab pun tak memenuh. Itu. Mana kata pada asal tak boleh lakuh tu. Kan terhormat, kehormatan seorang tak boleh. Nah, malaikat taksi dia. Ini pun sepatutlah asal mengumpatnya haram. Tetapi ada istisna, terkadang siapa wajib ada. Harum, sunat, wajib ada. Nanti tengok lagu anak rupa dia. Dan iaitu, apa iaitu, klik kepada mengumpat yang diharukan ataupun klik kepada barang yang mengharukannya tu. Barang yang mengharukkan, barang yang sabat yang membolehkan mengumpat tu, salah satu daripada enam sabat. Enam sabat salah satu. Yang pertamanya sebab terzulum. Apa terzulum? Yakni
mengadu oleh seseorang dari kena kezalimannya. Dia mengadu kepada Tok Hakim naik mahkamah. Apabila mengadu pasal dia, dia kena sebut hak sungguh. Nah, pasal isteri dia mengadu kepada Tok Hakim, qadi. Dia mengadu tentang suami dia. Nah, tak ada kelik-kelik apa yang nak buka, tak ada beri apa yang nak biar, tak ada pajak. Maka nak buat apa anak? Kira hanya pekan yang banyak, tak ada. Dia mengadu. Dia mengadu. Ataupun tak nak terus sampai ke majlis lagi, mengadu untuk imej. Ada. Dia mengadu untuk imej. Apa dia ni, tak ada kelik di mana, apa nak kok, tak ada begini, anak apa itu ni, dia mengadu. Lepas tu dia kena tanya, lah mana tu ni main nak wajak habis mau ni, mengadu memang gitu. Lah no, apa ni bin tak ada kelik, tak ada nak kok, dia pengen mumpak lah tu. Apa dia kena tak tu? Udah ni tapah kena habiskan lah tu kan? Dia pasal tak kena tu, tu panggil mumpak. Tapi yang harus, dia kena wayak, nak wayak semua jangan tamuk. Jangan tamuk. Gini paling muhri tak ada kulit. Itu tak ada nokoh tu. Jadi ada tamuk lah wayak sungguh. Namun gini muhri atas bulan. Itu lebih tu. Nak jaga mulut. Jadi betul. Tapi dalam betul dia kena mengupah. Itu dia panggil sahabat yang membolehkan. Dan yang keduanya terekat-rekat. Pak dia tunggu cara panjang lagi. Al-isti'anatu ala taghyiril munkari wa raddil ma'asi ila sawab. Artinya minta tolong agar orang yang kuasa atas menegahkan akan mungkar dan menolakkan segala maksiat kepada yang betul. Kita cari kuasa lah weh. Kalau Pak Itara macam kata hak yang kuasa, nebek menek. Orang kedepek, kita cari dia. Pak Mo ni ada berlaku. Dia duduk main judi ke rumah tu. Bawa tak berani. Lalu tu pun tak ada nak tengok. Kalau tengok apa? Tak berani mok. Walau ada belakang rumah mok. Lebih nampak lalu. Buat apa? Mok ni dah main cuma kita. Tak berani weh. Kena pergi wayak. Ambil wayak ni pak. Mok ni buat dia. Kadang isi tak sabar dengan dia. Mu terbakar, tibuk lagi si air. Kena situ dah si air. Anak Allah, anak ayahnya kecil lah tu. Mumpak namanya. Tapi tak ada salah. Karena nak tegak muka lah ke mana. Orang lain tak berani kena ayah, kok orang kuasa. Maka tu mumpak tu juga dibolehkan. Kena klik pada tegak muka tu kan. Mar'amikum mukarab, kaliwayir hubiyadi. Tu nak cari orang yang kuasa. Maka bila lagi dia lagi minta tolong, nak cerita lah benda yang berlaku tu. Maka tu panggil mengumpat. Itu yang dia boleh tak ada harap. Dan yang ketiganya, al-istibda. Artinya minta petua akhir hukum daripada mufti. Kita cari tu mufti. Minta petua masalah. Masalah maunya berlaku ni jadi dengan jerem mau ni gini. Ya lah satu. Jangan tambah pada ni lah. Ya aku sungguh itu. Ngumpah namanya. Sebab balik ada kena wayak, dia marah tak kena. Aku panggil mengumpah. Tapi tujuan nak minta tua masalah. Pergi dia cari tu lah. Dia jadi masalah rumah tangga mau jadi gini. Kena wayak. Ada setengah cari nak tanya masalah, korang tanya, boleh rakyat dia? Pak marah apa? Pelat juga. Dia suka rakyat dah kemumpak lah tanya. Ya, mumpak. Tidaklah waktu berhukum lah, korang tak tahu masalah. Kena rakyat, tu panggil, dia minta tertua masalah. Kena rakyat, rupanya lagu ni, jadilah guni. Walaupun rakyat tu, setuh perasaan. Panggil mengumpat, tapi yang dihalal, yang diharuskan. Dan yang keempatnya, tahzirul muslimin minasyadzi wa nasihaduhum. Artinya menakuti akhir orang-orang Islam daripada kejahatan dan nasihat akhir mereka itu. Dan bermula yang demikian itu daripada beberapa wajah. Mana? Cara menakuti dan cara beri nasihat itu banyak wajah pula. Tengok daripadanya menjelak akhir rawi-rawi hadis dan orang-orang yang jadi saksi.
bila kata berhajat pada nak pun nak bicara masalah. Kena ada saksi. Bila ada saksi, saksi yang kenal tak pula kau katanya orang molek. Buat mari saksi orang tak kenal. Berhajat pada kena ambil pula dua orang mari mentuatkan orang ni adalah orang yang molek. Sebelum dia ni gini sifat tak boleh jadi saksi. Tu. Dia orang empat semua tu. Dan juga orang bicara hadis ni, ulama. Ulama nak buat hadis, dia tulis hadis. Atasana yang milik pada orang tu, orang tu. Lepas kena periksa pula, tiap-tiap orang tu nak tahu latar belakang. Prakwat je nak tahu. Dia ni orang yang molat tapi pingat dia kurang. Dia ni ilmu dia tinggi tapi perangai dia tak molat. Tak amanah. Ataupun pahamai dia ni, dia ke Mu'tazilah. Kena cerita ke habis. Supaya nak kata hadis ni tu sahih, sepada'ah, sepada'ah. Terhati dia tak kena tahu riwayat rawi-rawi. Itu ulama hadis banyak tu guna mumpak tu. Tapi guna Ibn Ahmad kata, buat yang hadis banyak tu guna mumpak. Ibn Ahmad kata kalau tak guna mumpak, mu tak boleh tahu mana hadis yang sahih, mana hadis yang do'ah. Tak pada jadi sahih, do'ah tu, dia mari di ulama di rawi tu. Gitu. Nah, tapi dia kalau kata kalau kayak gitu juga. Dia nak kecek lagu ni tak ada. Kita nak turun hadis tu saya turun ulama. Itu tak kerti lah. Tak apa. Nak turun hadis. Hadis apa? Hadis suah. Suahah marimah. No. Tak sebab pada orang berayak. Orang berayak kuih atau eh. Ini orang berayak namanya suahah. Itu lah. Bukan Nabi ucap suahah. Bukan gitu. Di mana kata perlu pada kena tahu riwayat. Rawi-rawi je. Itu panggil mengumpat. Terus ingat padanya mencela ke rawi-rawi hadis. Ingat pada kitab apa al-jarh wa ta'dil. Bila sebut orang ni nama ni. Tengok nama ni bayi ni perawat je lagu mana. Lagu mana. Terus dengar daripada sahabat. Dan iaitu hukumnya harus ia apa dia mencela ke rawi-rawi hadis orang-orang jadi saksi tu. Iaitu harus ia dengan ijma. Beliau ulama tak ada pilihan. Bahkan wajib ia. Bahkan wajib ia. Apa? Kerana hajat. Kerana hajat. Ya pun darurah. Sangat-sangat hajat perlu kepada kena bercakapkan. Dan yang kelimanya. Al-mujaharatu bil-fisqi wal-bid'ah. Artinya menzahir oleh seorang akan kepasikannya. Dan rekaannya yang sesat. Boleh berkecek. Nah, kau kata, ia ni tak kuasa. Tunjuk pada tak kok. Kau nak tahu aku. Itu boleh. Pakat mengupak tak dia tu. Tak ada harai ni. Dapat yang mentah pada tu. Tengok-tengok. Jadi kita ada buat diri kita. Dan ia keenamnya, at-ta'rif. Apa ta'rif? Artinya nak memperkenalkan. Tu. Kalau kita wajah buktu tu, tak wajah sifat ka'afah je, orang tak kena. Lalu kena wajah tujuan nak memperkenalkan. Itu mengupak, ia diharuskan saja. Lalu katanya, maka apabila adalah seorang itu, ia dikenalnya dengan gelaran. Kalau Arab, dia misal seperti A'mas. Kalau Melayu, artinya yang kabur mata. Kita melilih air mata. A'mah ni orang yang berdeni, mata berdeni. Nah, Al-A'mas punya arah apa lah. Nah, nak pergi imam siapa tu? Tu nak pergi imam mak, mak apa panggil? Mak tabu. Mak kelabu atau. Tu dia tu. Baru dia kena. Dan misal lagi seperti A'raj. A'raj ni maknanya arti yang ejek. Itu pasal surat panggil ejek. Pasal kita, kecok. Nak pergi mana apa? Pergi mamak kecok. Tu. Dia kena kenal orang walaupun dia kecok. Tapi kalau kata pergi mamak, mak mana? Itulah mak rumah situ. Mana yang tak kenal? Mak kecok. Mak tak kenal. Itu lagi tu. Itu yang mengumpat tu harus. Kalau tu dia nak kenal. Tapi jangan kuasa nak menghina ke dia. Gitu. Kita dah tu saya sebut dah kan tu. Boyak tak ada rumah. Banyak mak sini. Kalau mak umur upah. Banyak. Mak kecil. Oh mak kecil. Tahu selalu. Kita dah segan. Ya gitu lah. Kita nak ayat tu.
kalau Arab A'rad dengan ulama Al-A'rad nama gelaran tu. Dan ahwal. Ahwal apa? Artinya ia mata juling. Lagi mamak juling. Tu. Dia pergi mumpak tu. Dan seperti ia tuli ataupun ia buta. Tu dia. Malah buta. Masalah. Dan lainnya. Nas saya harus jawab. Aruh boleh memperkenalkannya dengan yang demikian itu, demikian gelaran itu boleh. Tapi dengan niat yang takrifnya, dengan niat sekadar nak dikenal lah. Itu dia. Nama-nama gelaran ini banyak kali ada tua aku tak kenal, aku tak rasa orang panggil aku lagu itu. Tapi dah lama-lama ini mulut betul-betul. Ingat kalau pohonok aku ini sangat gelar-gelar gitu. Nah itu, Allah tu bilang, ya Allah, kira-kira tak ada orang nak murid dia pun lama. Tak apa, pagi buat apa, dia mula. Tak apa, habis lah yang nak murid. Mak jendok. Mak jendok, dia pergi jendok. Pada ingat masa dah pondok tu, seorang tu, bagi mak budu. Dia pergi budu. Budu, hantar ke nasi budu, bagi mak budu. Mula-mula murid, mak budu, tu saya mula. Pada mak budu, ya. Bila, maka lah kali memang utuh nak Allah. Itu nama gelaran. Tak pernah banyak gelaran lagu tu. Itu dalam hukum kita ni, panggil apa? Mengumpah. Kerana masalah zikru ke apa ke mima ya krohu. Masalah takrif tadi. Yang masalah kita kata tu, perkara tu, itu sungguh. Masalah dia tadi. Tapi ni masalah dalam yang ni istisna. Kerana kalau tak ayat gitu, payah nak kenal orang. Nah, sebut lagu tu bawa orang kenal. Di samping itu pun kita nak sebut juga atas niat kita nak memperkenalkan saja, bukan nak menghina mengkejikan dia. Dah haram pulih itlaknya atas jalan mengurangkan. Kalau kita kata lagu tu jalan nak mengurangkan tak boleh ya? Dan sekiranya jika mungkin boleh memperkenalkan dengan yang lainnya adalah ia perkenal dengan yang lain tu terlebih Allah malaikat tu. Ini hubungkan dengan mengumpah. Betullah Pak Demo tanya tadi. Nak sambung. Kalau gitu, baik. Kama dia orang mengumpah, Pak Demo tulis tadi tu, si Zai Haji mengumpah tu mati dah. Bila mati dah, ada ke waris-waris. Waris si mati Zai tu kena pergi minta maaf kepada si Abdullah orang Haji kena upah itu. Cara minta maaf dia ada hukum pula. Pada asalnya, tuan ni salahnya kalau lekat dari segi harta, lekat hotel, lekat apa, hak ni nak tolong menyelesa bayar. Hak ni panggil hak maknawi, panggil terlekat hotel maknawi dah. Nah, kali itu macam mana? Tilik pula. Dia kata perkara tu, apabila dengan kelamaan, dia habis lagi hutangnya. Apalagi mati. Kalau kadang-kadang kalau kita pergi minta maaf, dia jadi kosa dah juga. Nah, ya ada kan. Mula sejuk dah bagi sebuah tu panas boleh mula. Kalau lagu tu syarat kata, tak payahlah. Kita hanya minta ampun. Minta ampun. Sebab kalau kita pergi bawa kata jadi kosa. Jadi kata orang kita pengangat sejuk dah. Ya tak nanti kadang-kadang lah. Adalah jadi pendek kata kita ingat gini. Agama ni yang paling patut tahu yang senang dan mudah agama Allah Ta'ala. Inna dina yusrun. Bahawa agama ni mudah, senang. Walai yushad dina ahadun illa walabahu. Tidaklah perkara yang mudah terbuat jadi payah, patutlah mengalah. Tapi tidak takde hukum syadid sangat juga. Untunglah. Tak boleh. Sebab tu dia filah jarak rahmat tu, jarak rahmat tu. Nah sebuah orang ni, dia kenal hak ni. Hak ni terik, hak ni kena. Orang-orang ni suka hak terik. Tak butuh amal. Tapi nak hukum orang lain, pilih dia dah kena. Kita pakai hak terik, tak apa, terik yang kacau. Kita kena ke dia, terik orang lain. Masalahnya. Jadi, dia panggil. Itulah ayat kata
walaupun mereka dah mati, kita minta ampun. Kerana seorang yang mati itu, nah, kata di sabab minta ampun lah orang yang hidup. Sebab Allah Ta'ala puji kita orang hidup sama dia, doktor orang minta ampun untuk orang mati kan. Nah, di antaranya Allah Ta'ala puji ayat sama dia puji buat-buat muhajiri. Mari berikut puji buat orang ansar. Lepas tu Tuhan puji orang kama dia, dia berdoa minta ampun untuk orang dia. Haa, ada tempat dia ambil hati. Mana ada? Dia kata, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ إِلَىٰ أَخِرِ الْآيَةِ. Saya puji ada orang-orang datang kamu ni, lalu mereka tolong berdoa kepada orang dulu-dulu dengan kata رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, hey Tuhan kami, ampunlah bagi kami. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, dan bagi orang-orang yang dulu pada kami, yang mati dulu pada kami, yang beriman. Mu'afullah, mu'afullah, saya mengamal doa. Nah, itu dia lah. Wali ikhwanina allazina sabakuna bil iman, wala taja'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Dan minta tambahan sekali lagi, minta lah, ya Allah, jangan kau menjadi dalam hati kami, kita jadi berdengar. Ya, kata-kata orang itu betul-betul dalam. Haa, gilan zilladina aman. Haa, tu, kak doa tu banyak ke kita mumpul dalam doa. Banyak-banyak lah. Banyak-banyak ni kebaya kepat. Walah yang lepas satu kebaya kepat, tak ada dah wajibnya. Boleh kebaya Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kalau pasal ke arah kita lah. Tak ada dah doa, jadi doa panjang dah yang ketiga. Lepas tu takbir yang pertama, baca-fatihah kan. Takbir yang kedua, selawat. Takbir yang ketiga, doa. Doa tidak panjang. Panjang nak doa kepada si mati, panjang. Manakala takbir yang keempat, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Tapi kita sini masih doa lagi. Doa lagi ni sunat lah, bukan wajib lah. Haa, sunat. Lepas tu wali tu doa dengan sana ni. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, bukan? Okey, wali ikhwa kepada awal bilana wal hum wali ikhwa ni nazina sababuna min amil hatu mari takut. Ha, tu dia. Jadi gitulah. Mana katanya bahasa ni tu tak payahlah kita pergi apa dia minta maaf. Cuma kita doa minta ampun kepada si mati. Dengan ada kok, ada umum. Itulah di antara itu sebagai kita memenuhi masa supaya tak rugi dan kosong empat tahun. Tapi kurang dengar je lah. Dengar malah ke ni? Kurang? Tak dengar lah tu kan? Dengar lah tu lih. Nampak tu tak baca kita. Tapi kita ada ikut baca juga sebagai masalah. Kebetulan masalah.